Halo pencinta kabar olahraga yang baik dan budiman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja dan dilimpahkan rezekinya. Berdarah Indonesia dan bisa dimainkan di banyak posisi, Kezia Van de Rop bisa dilirik PSSI. Namun sebelum kita lanjut, bisalah pemirsa meluangkan jari Anda untuk men-subscribe video ini agar pemirsa tidak ketinggalan notifikasi dari channel Kabar Olahraga TV. Kalau sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Pembahasan pemain naturalisasi jadi perhatian publik sepak bola Indonesia belakang ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI siap untuk memanggil 4 pemain naturalisasi. Jordi Amat, Sandiwal, Ragdar Orga Magoe, dan Molhil. Keempat pemain yang dirumorkan akan segera membela timnas Indonesia. Dua nama terakhir disebut anggota EXO PSSI, Hasani Abdul Ghani. Sekarang telah mempersiapkan dokumen untuk bisa membela tim Merah Putih. Coach Sintayong sudah teleponan sama Mesil. Ratna Oratamahue melalui agennya mengatakan berniat bermain untuk timnas, tulis Hasani di akun Instagram pribadinya. Selain keempat pemain tersebut, PSSI sebenarnya juga bisa melirik pemain lain keturunan Indonesia di Belanda, Kezia Van de Rop. Salah satu faktor yang membuat PSSI bisa melirik Kezia ialah kemampuan pemain FC Elmen itu untuk bisa dimainkan di posisi manapun. Untuk Kezia pun tergolong masih sangat muda, 24 tahun, terbaru Kezia catat rekor pribadi bersama FC Elmen di Eerste Divisie. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.